Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mang Irin, channel miniatur kereta api Indonesia. Kali ini saya mau review sekaligus cara pemasangan untuk pembelian stasiun Gardu Bangkong yang full set. Oke, di depan saya ada panel untuk stasiunnya dan ini buku manualnya. Jadi kita absen dulu untuk kelengkapannya. Yang pertama, kelengkapannya miniatur stasiun itu sendiri, yaitu miniatur stasiun Gardu Bangkong satu buah. Nah, inilah miniatur stasiunnya. Oke. Yang kedua, miniatur plang stasiun. Dan ini miniatur plang stasiun Gardu Bangkong. Kemudian meja layanan, yaitu ini. Kemudian adaptor 2 ampere. Dan ini adaptornya. Sinyal muka nyala kuning hijau. Sinyal elektrik, sinyal masuk elektrik. Kemudian sinyal keluar dengan total semuanya 6 pieces. Dan ini persinyalan-persinyalannya yang 6 pieces. Nah, ini sinyal masuk yang ada angka pilihannya. Ini sinyal muka yang ada garis miring 2 pieces. Berarti ini sinyal keluar 2 pieces. Oke. Kemudian tambahan peron, yaitu ini tambahan peron yang sudah dilengkapi sensor. Kemudian kabel set sinyal, dan ini kabel set sinyal. Oke. Kemudian kabel set sensor beserta sensornya, dan ini yang dimaksud kabel set sensor, dan ini untuk sensor-sensornya. Ini keterangan panel belakang meja layanan yang ada di sebelah bagian belakang. Nah, bagian ini. Ini keterangannya input DC, trek lokomotif, soket untuk stasiun, soket sensor, soket sinyal elektrik, dan ini. Keterangan yang banyak ini itu untuk troubleshooting apabila ada masalah di bagian pemasangan. Atau misal kabel putus atau segala macam. Kemudian di bagian kedua di sini ada tata cara pemasangan sensor sinyal elektrik beserta meja layanan. Oke, sekarang kita mulai saja untuk pemasangan. Satu set stasiun Gardu Bangkong memang hanya seperti ini, tidak include dengan rel. Tapi karena di meja layan ini ada sebuah controller, jadi kita harus sediakan rel dan lokomotif untuk mengetesnya dan untuk mengetes posisi sensornya juga. Oke, sekarang kita mulai pasang. Oh iya, saya lupa, kita rangkai dulu posisi sensor dan posisi sinyal biar enak. Oke, sekarang sudah dipasangkan. Simulasi sederhana hanya menggunakan satu flex track, satu lokomotif, dan kelengkapan aksesorisnya persinyalan. Ini sebetulnya harusnya sinyal muka ke sinyal masuk itu jaraknya kurang lebih harus di atas 20 cm ya jaraknya. Saya dibuat dekat itu hanya untuk mengetes saja sebelum produknya dikirim. Panel sudah dipasangkan soket-soketnya. Jangan takut akan tertukar karena memang jenis soket
yang dipasangkan di sini itu semuanya berbeda, jadi tidak mungkin tukar. Oke, power supply sudah dipasangkan, kita mulai kontak pon. Kita mulai dari off semua. Ini tempat tombol, ini lighting untuk stasiun. Nah, jadi dia begitu mulai klik, nah dia mulai on, nah ini lightingnya. Jadi bisa diatur intensitas cahayanya. Dan ini tampak display sinyal muka untuk yang berada di arah sana. Sinyal masuk, sinyal keluar. Untuk di jalur hilir, karena ada bangkong, itu ada dua jalur. Sinyal muka, sinyal masuk, sinyal keluar. Ini sound untuk sound tanda kereta api, tanda stasiun. Oke, dan di sini display untuk lokomotif, controller lokomotifnya di sana sudah mulai menyala, dan di sini ada putih ya, nyala ya. Ini tanda dia berada di sinyal muka. Kalau misalnya kita ini arahnya, kita majukan lokomotifnya. Nah, untuk mengetahui dia berada di sensor, nah dia nyala yang sensor 2, dia berada di sinyal masuk. Jadi kalau dari simulasinya ini merah, dia tanda harus berhenti, dan untuk masuk ke stasiun kita pencet tombol A untuk memberikan warta masuk, dan sinyal menyatakan kuning. Dia bisa masuk dengan berhenti di stasiun. Tapi kalau sananya ingin kereta ini berjalan langsung, kita tinggal pijit tombol A dan C, maka dia akan hijau semua. Nah, kita tes untuk sensor yang berada di stasiun. Nya kotor. Nah, dia udah masuk, udah nyala di emplasemen. Nanti biarkan dia berhenti di sinyal. Nah, nyala. Jadi yang putih ini indikator posisi sensor kereta. Kita bisa mengetahui posisi kereta ada di mana. Dan ini sinyal muka dia hijau karena kita memberikan warta masuk kuning. Dan ini sinyalnya nyala hijau, nyala kuning sesuai. Ini sinyal keluar. Ketika kita mengoperasikan untuk memberikan warta berangkat, dia hijau. Nah, kereta akan meninggalkan stasiun. Dan sensor yang nomor 5 ini, dia harusnya berada jauh di depan sinyal keluar untuk pemasangan relnya ya di market. Nah, dia tanda berangkat, dia udah nyala. Nah, oke, seperti itu cara pengoperasian dari mulai meja layanan, pemasangan soket harus sesuai buku panduan biar tidak tertukar. Di sini ada sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk bagian hilir juga sama. Di sinyal-sinyalnya juga sama, sudah terintegrasi.
di sini udah dijelaskan tadi. Kita tes soundnya sekali lagi. Oke, sekian dulu video tentang cara memasangkan meja layanan beserta station set. Produk ini dijual di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Jadi untuk order pembelian ada di 3 e-commerce tersebut. Jadi nanti tinggal pilih varian untuk order di stasiun Gede Bangkung tersebut. Tinggal pilih varian stasiunnya aja, stasiun atau beserta meja panel. Kalau misalnya pembelian stasiun, meja panel itu udah include dengan persinyalannya. Jadi hanya ada dua varian, stasiun dan full set. Oke, saya Mang Irin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, like dan share apabila informasi ini cukup bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.